Oke, teman-teman, hari ini saya akan membagikan bagaimana cara pemotongan hewan kurban serta doa untuk orang yang berkurban. Oke, ikuti guys. Agar nanti hewan yang dipotong tetap tenang saat dikurbankan, maka kita perlu membaca doa-doa yang nanti akan dibacakan langsung pada saat pemotongan hewan kurban tersebut. Oke, ikuti sampai selesai. Check it out. Patahnya sebelah sana, Pak. Patah sebelah mana, Pak? Balik ke kiblat. Kepalanya di kiblat, kepalanya di kiblat. Pegang, pegang. Udah pegang dua-dua aja, nggak apa-apa. Awas, 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 awas. Allahu Akbar. Oke, inilah doa yang akan kita bacakan. Pak Warma saksikan. Iya, Pak. Doanya, Pak, udah? Iya, Pak. Ini wajah doa ini doa kita. Ini wajah kemuliaan bagi Pak Rasul Allah Subhanahu wa taala. Ini nasallallahu alaihi wa sallam. Ya 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 rabbil alamin la syarika lahu wa la syarika lahu wa minka wa laka. Allahumma ya Allahumma minka wa laka. Allahumma minka wa laka. Wa laka an suarman an suarman wa alihi wa alihi. Amin. Amin ya Allah. Ya itulah doa yang disampaikan oleh Ustaz saya yang langsung diajarkan kepada saya. Oke, semoga bermanfaat. Ambil gambar, mau mengin.